Presiden Joko Widodo punya cara sendiri untuk berkomunikasi dengan masyarakat, utamanya netizen. Saat ditanya mengenai aktivitas favorit di waktu luang oleh warganet, Presiden Jokowi menjawabnya dengan membuat video blog. Dan seperti apa jawaban langsung Presiden Jokowi tersebut? Kita simak informasinya berikut ini. Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat menjadi tempat favorit Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu luang. Banyak orang bertanya ke saya, Pak, biasanya suka ngapain sih saat sedang santai? Lewat video blog pribadinya, Jokowi menjelaskan keseharian di saat waktu luang, memberi makan satwa peliharaan di Istana Bogor. Satwa pertama yang diberi makan oleh Presiden Jokowi adalah rusa. Sekitar 409 ekor rusa yang dibiarkan hidup bebas di area Taman Istana Bogor ini. Dulunya ada lebih dari 600 rusa. Nih saya beri makan ketela. Sehari-hari mereka makan rumput, tetapi kadang-kadang kita beri wortel, kita beri ketela seperti ini. Selain rusa, Istana Bogor juga menyimpan 2 ekor kuda. Presiden Jokowi suka menunggangi kuda jenis sandalwood di halaman Istana Bogor. Dan saya belum berani naikin yang ini. Kita punya 2 kuda di istana. Ini kuda sandalwood. Kuda sandalwood. Nah, ini saya mau naik kuda. Angsa ada 17 angsa. Selanjutnya ada angsa dan entok. Ada 17 angsa dan 18 entok yang dipelihara oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor. Teriak-teriak. Ini entoknya udah masuk kandang. Yang ini kandang kambing. Presiden Jokowi juga memiliki 13 ekor kambing yang telah dipeliharanya sejak Juni 2016 lalu. Jokowi menyebut awalnya ia hanya memelihara 5 ekor kambing. Dan ini baru seminggu ini beranak lagi yang hitam. Saya paling senang memberi makan ikan. Saatnya bagian paling favorit dari Presiden Jokowi yaitu memberi makan ikan. Di Istana Bogor ada berbagai kolam yang menjadi tempat bagi beberapa jenis ikan. Di antaranya ikan bawal, lele, mas, dan juga koi. Itu kalau pas ada waktu sedikit di istana yang saya lakukan. Ya jawabannya tadi, memberi makan satwa-satwa yang ada di istana.